Aku mau lihat aku. Eh, sapinya nangis. Iya. Iya tah? Mana? Belum ya Mas ya? Nangisnya pas kapan? Iya tah Mas. Enggak, udah enggak apa-apa. Ini soleh banget sih. Kenapa? Diem dia. Enggak. Kaki. Oh gitu ya. Kaki. Ini sapinya soleh banget. So, dari pertama datang tuh langsung duduk, langsung tidur gitu. Dikasih minuman berapa ember? 4 ember langsung habis. Terus udah gitu enggak didorong juga enggak marah-marah. Yes, makanya kita bilangnya ini laki sampai ini sapinya soleh, soalnya enggak ngamuk gitu. Barusan aja dibawa ke sini kan enggak ngamuk ya, Mas? Diam aja Mbak Tepe ya. Iya. Oh, kakinya diikat. Ini diikat biar lain. Iya, sayang. Sabar ya. Pulang dari masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Warafaidin. Maafkan batin. Maafin dosa-dosa kikir yang pernah buat mama. Ya sayang. Semoga rezeki mama lancar terus. Terus semua masalah bisa diselesaikan dengan baik. Amin. Amin. Doain mama bahagia ya. Pasti, selalu. Ibu juga bahagia selalu ya. Jadi anak yang bakti sama orang tua jangan pernah lupain orang ya. Dah, pokoknya dari nol, gak ada dosa gigitnya. Sekarang kita ke bawah, kita mau lihat di situ lagi ada apa, potong sapi sama potong kambing buat Mas Gabriel ya. Oke guys, jangan lupa like, comment dan subscribe ya. Kita sekarang mau merayakan Hari Raya Idul Adha bersama warga dan masyarakat yang ada di sini dekat rumahku, tetanggaku. Yuk. Sekarang ketemu sama teman-teman wartawan semuanya. Jadi kita pada ngumpul di sini, juga ada sapinya juga. Terus oh ya Allah, halo Ibu. Iya, maaf lahir batin. Oh, terima kasih Ibu. Ini kok Oh ya boleh, boleh. Kapan lagi kan nenek? Nenek, ayo Nek, ayo Nek. Ini nenek ini baik banget, Mas. Nenek ini sering kirimin aku makanan sebelah rumah. Eh, amin. Oh iya ya Allah sih. Bentar ya Nek, belum di. Iya. Nanti bantuin mau potong mau ini di sini. Iya. Banyak udah. Mana sih tukang potongnya belum, Maya? Oh, bisanya di depan. Oh, gitu ya. Iya, Pak, ada yang Mbak. Oh iya, halo. Hah? Oh, di sini, Pak. Iya. Oh iya. Ya udah. Yaudah kita mohon maaf nih, motornya kita aku pindahin ke sana, Bang. Maaf ya. Guys, ini jadi sapinya, guys, dipotongnya itu bukan di dalam rumah katanya si bapak-bapak. Tapi di sini gitu. Nenek. Oh iya ya. Oh gitu. Oh cantik banget si Teteh. Terima kasih. Aku mau lihat aku. Eh, sapinya nangis. Iya. Iya tah? Mana? Belum ya Mas ya? Nangisnya pas kapan?
Iya, tamu. Enggak apa-apa. Ini soleh banget sih. Kenapa? Diem dia. Enggak. Oh gitu ya. Ini sapinya soleh banget. So, dari pertama datang tuh langsung duduk, langsung tidur gitu. Dikasih minuman berapa ember? 4 ember langsung 4 habis. 4 ember langsung habis. Terus udah gitu enggak didorong juga enggak marah-marah. Yes, makanya kita bilang ini laki sampai ini sapinya soleh, soalnya enggak ngamuk gitu. Barusan aja dibawa ke sini kan enggak ngamuk ya, Mas? Diam aja Mbak Depe ya. Iya. Oh, kakinya diikat. Ini diikat biar lain. Iya, sayang. Sabar ya. Mau ditidurin ya, Pak? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illa Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa lillahi alhamd. Pak, mau berapa kilo? Saya ikut aja. Sekilo setengah ya? Terserah. Iya, harus ada yang nimbang. Sekilo ini. Oh, nggak dapat kupon. Mas, ya dapat lah nanti sini. Oh gitu ya. Oh ya. Oh ya, bapaknya ini yang lebih tahu. Bapaknya. Iya Mas, kalau di Jember, kalau di Jakarta aku baru pertama ini, makanya aku ingin mengikuti tradisi aku yang ada di Jember gitu. Biasanya kan gini, dari Jember ya kayak gini, motong-motong sendiri, satu keluarga pada kumpul, satu keluarga itu pada duduk, terus udah gitu kerjasama dengan warga, dibungkus-bungkusin, ditaruh di plastik. Nah aku kepengen kayak gitu di sini. Kalau kemarin kan cuma titipin, baru udah ini mah udah teh setengah kilo. Nah sekarang aku pengennya gitu. Iya lebih satu lebih dekat sama warga juga. Kedua lebih kayaknya merasa kurban lebih puas gitu loh. Gitu Mas. Dibagiin kali kak, bagiin kak Elika kak. Oh ini dulu. Ayo, Mas mau bantuin tak? Dua. Satu. Guys, terima kasih banyak udah mengikuti kegiatan aku di Jakarta. Potong sapi, potong daging untuk dibagikan buat yang membutuhkan. Pokoknya sekarang waktunya dibagi-bagi, kondisinya udah seperti ini. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan aku selalu sehat supaya bisa berbagi lagi. Amin. Salam sayang dari aku Dewi Persik. Jangan lupa terus ikuti
di kegiatan-kegiatan aku yang kadang mood kadang enggak. Salam saya dari aku Dewi Persik.